tujuan menggunakan aplikasi ini mempercepat melayani warga dalam surat menyurat. Yang dulunya itu kalau surat menyurat dengan menggunakan manual mengetiknya itu kira-kira ya 10 menit. Karena sudah menggunakan aplikasi ini maka cukup 1 menit selesai. Jadi warga lebih puas, warga lebih senang, warga bisa untuk mengerjakan aktivitasnya masing-masing. Pak, biasanya dalam sehari ada berapa Pak permintaan untuk mengurus surat ini? Ya, antara 10 sampai 20 Pak surat-surat itu. Rata-rata surat apa Pak yang dibutuhkan masyarakat? Ya, macam-macam. Ada surat pindah, surat nikah, kemudian surat mencari keterangan. Keterangan macam-macam, ya surat mau pergi ke luar negeri. Tujuannya untuk mempermudah kinerja administrasi desa agar pelayanan itu cukup 1 menit saja biar cepat, karena apa, kebutuhan surat menyurat dari desa hari ini itu semakin banyak, akhirnya untuk mempercepat pelayanan agar warga juga terpenuhi dan tidak antri terlalu lama. Ada berapa jenis surat Mas yang bisa dilayani Den? Ada sekitar 40 lebih surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Untuk Tulungagung sendiri sudah ada berapa desa Mas menggunakan sistem ini? Di Tulungagung sendiri yang menggunakan aplikasi ini sekitar ada sekitar 20-an lebih desa yang tersebar dalam 3 kecamatan. Yaitu mulai dari Boyolangu hampir semua, terus Pagerwojo sama Kauman yang akan kita data lagi hari ini.